rekaman video terlihat seorang oknum anggota kepolisian sedang memaki pengendara yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans di Jalan Manggarai Utara 2, Tebet, Jakarta Selatan. Tidak hanya memaki, bahkan oknum yang diketahui berdinas di kepolisian sektor Tebet ini mengacungkan jari tengah dan mengancam akan mencatat plat nomor pengawal tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Kamis kemarin ini diduga dipicu karena oknum H tidak terima disalip oleh ambulans yang tengah membawa pasien ke RSCM. Setelah kita cek, itu betul adalah anggota Polsek Tebet. Kemudian dari situ kita sudah meminta untuk dari unit Propam memeriksa ya kejadian apa yang terjadi. Itu. Sejauh ini udah apa bu yang terjadi? Ya jadi untuk itu masih didalami oleh Propam. Kemudian dari anggota kita yang jelas jika memang salah pasti ada sanksi.